Pemirsa, hari pertama puasa, dua kelompok warga terlibat tawuran massal di ruas jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, dini hari tadi. Ya, akibatnya dua ruko terbakar akibat terkena petasan yang dibawa para peserta tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam antara warga Kampung Pulau Jakarta Timur dan Tongtek Bukit Duri Jakarta Selatan dini hari tadi pecah di ruas jalan Jatinegara Barat. Aksi tawuran massal dua kelompok warga ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu tak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya kejadian ini, dua ruko yang terletak di pinggir jalan terbakar terkena petasan yang digunakan salah satu kelompok. Tawuran bubar saat petugas Dalmas Polres Metro Jakarta Timur datang dan menembakkan gas air mata untuk memecah konsentrasi warga.